Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu bihi ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu rabbil alamin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala sayyiduna wa habibuna wa syafi'una nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumallahu bithalathi baliyatin. Al hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma thabbit qulubana ala dinil islami wal iman, amin, wa sabbitna bit tawhid wa sabbitna bil ma'rifat, ilahana anta maqsuduna wa ridaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka fanas'aluka Allahumma bi'izzatika an tuwaffiqana lin-nadri ila wajhikal karim wa takshifa 'anna humumana wa humum hadhil jama'ah wa humumana wa humum hadhil jama'ah wa tuhassil muradana wa murada hadhil jama'ah wa tuyassir umurana wa umur hadhil jama'ah wa taqdi hajatina wa hajat hadhil jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para ajengan, para kiai, asatid wal asatidah, lam yudhkarismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang mudah-mudahan kita doakan semoga ulama-ulama kita, kiai-kiai kita diberikan kekuatan istiqamah fi sabilillah oleh Allah, amin, dimudahkan dalam segala langkah perjuangannya, amin, dilimpahkan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati segenap aparatur pemerintahan yang alhamdulillah di sini kita dihadiri oleh Bapak Sekel, Sekretaris Kelurahan beserta staf-stafnya, RW dan RT-nya, dari aparat kepolisian dan TNI-nya, yang mudah-mudahan kita doakan semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semua, pemimpin-pemimpin kita, aparat dan pejabat kita, dijadikan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang cinta terhadap Islam, ulama dan umatnya, amin ya rabbal alamin. Juga salam teristimewa saya sampaikan kepada segenap para panitia peringatan hari besar Isra wal Mi'raj, sekaligus acara penyambutan akan datangnya bulan suci Ramadan, yang diiringi daripada santunan yatim piatu, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya kepada para panitia dan para pendukung-pendukungnya, yang mudah-mudahan semuanya ada dalam kemuliaan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salam penghormatan ini juga saya sampaikan
pada segenap yang hadir, daripada kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, para tokoh masyarakat, aktivis Front Pembela Islam dan yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama kebesaran dan kemuliaannya, insya Allah tidak akan sedikit pun mengurangi rasa takzim wa takrim daripada saya sendiri. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, memperingati Nabi yang mulia. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya pada kesempatan ini terkesan sekali mendengarkan sambutan daripada tokoh masyarakat yang ada di kampung apa? Bendung. Belendung apa Bendung? Beledung. Yang mana kesepuhan kita tadi mengajak kepada para pemuda dan pemudi khususnya, umumnya umat Islam, untuk memperdalam agamanya supaya umat Islam ini tahu syariat dan ajarannya, sehingga jangan sampai menjadi umat Islam justru dia yang merusak Islam itu sendiri. Dan arahan ini merupakan satu arahan yang sangat positif, arahan yang sangat istimewa, sehingga apabila para pemuda dan para pemudi di sini mengindahkan arahan tersebut, melaksanakan arahan tersebut, dijamin oleh Allah dan Rasulnya, pemuda-pemudi yang itu akan bahagia dunia dan akhirat, menjadi pemuda-pemudi yang terbaik, menjadi pemuda-pemudi yang istimewa. Ini bukan omong kosong, ada dasar landasan argumentasi, baik daripada hadis dhaif ataupun hadis sahih dan yang lainnya. Bahkan Nabi mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, para pemuda dan para pemudi yang terus-terusan memperdalam agama Allah, memperdalam syariat-syariat Islam dan berusaha terus mengamalkannya, maka pemuda dan pemudi semacam itu merupakan pemuda-pemudi yang dijamin oleh Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah para pemuda-pemudi di kampung ini sebagai pemuda-pemudi yang cinta Islam, yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Amin. Yang hidup bersama ulama dan para nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, sangat penting sekali, sangat diharuskan sekali umat Islam, apalagi zaman seperti ini, harus memperdalam agama, harus memperdalam ilmu syariat. Kenapa? Karena kalau kita-kita yang muda-muda ini tidak mau memperdalami ilmu agama, tidak mau memperdalami syariat Islam, niscaya Islam hanya tinggal namanya saja. Mungkin masih banyak secara kuantitas jumlah mayoritas umat Islam, tapi secara kualitas sungguh tidak ada, hanya tinggal namanya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena di akhir zaman Allah sudah menyampaikan melalui lisan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intisaan yantazi'uhu minal ibad, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan menghilangkan ilmu agama Islam, Allah akan menghilangkan syariat Islam, Allah akan menghilangkan aturan-aturan Islam di muka bumi ini dengan cara biqabdil ulama, dipanggilnya para alim ulama. Ulama-ulama kita yang istiqomah, ulama-ulama yang penuh dengan ketawaduan, ulama-ulama yang ukurannya adalah kebenaran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ada tinggal ulama-ulama yang imanuhum bi amplopihim. Yang ada hanya ustaz-ustaz yang mencari materi,
Yang ada hanya kiai-kiai yang mengedepankan popularitas, tidak peduli umatnya kesesat apakah tersesat ataupun tidak, tidak peduli umatnya benar ataupun salah, yang penting ini si ustaz hidupnya sejahtera, maka itu yang dianggap istimewa oleh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terbukti di zaman sekarang, betul, terbukti ulama-ulama yang sepuh sudah dipanggil oleh Allah, yang ada masih pada muda, yang istiqomah dijauhi oleh masyarakatnya, bahkan dicaci oleh masyarakatnya, bahkan ingin dibunuh oleh masyarakatnya itu sendiri. Ulama di akhir zaman saat ini sangat berat tugasnya, itu pun bagi ulama yang istiqomah, ulama yang memperjuangkan agama Allah, ulama yang membela umat, ulama yang membela syariat, sangat berat tugasnya. Kenapa? Karena kalau tidak dia dibenci, pasti diolok. Kalau tidak diolok-olok, pasti dibenci oleh masyarakat. Bahkan bukan hanya dibenci, bagaimana ini ulama dibungkam dalam perjuangannya. Bukan hanya dibungkam, bahkan ulama sampai dipenjarakan. Bukan hanya dipenjarakan, bagaimana ulama ini bisa dibumi hanguskan dari negara kita tercinta Republik Indonesia. Terbukti jelas saat ini di depan mata kita, bahkan sambil tertutup pun, ditutup pun ini mata jelas. Ulama yang istiqomah sekarang sedang diperangi, justru yang dibela adalah ulama-ulama yang imanuhum fi amplop imanuhum fil fulus wa illam yakunil fulus la leles hatta mampus. Ini ulang-ulang semacam itu. Salah satunya alhamdulillah Allah memberikan kejadian si kutil babi di Jakarta. Satu sisi ini musibah bagi kita, tapi satu sisi banyak positifnya untuk kita. Kita bisa melihat mana saudara kita yang benar-benar membela agama dan mana saudara kita yang hanya menjual agama. Mana saudara kita yang dengan ikhlas memperjuangkan agama, mana daripada munafik-munafik yang suka menjual agama. Betul. Entah itu daripada rakyatnya, entah itu daripada pejabatnya, bahkan sampai ustadznya, tampak di depan kita mana yang munafik, mana yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu positif buat kita. Makanya saya minta kepada umat Islam, saatnya kita bersatu, jangan terpecah belah. Nah, kita sudah tahu semuanya di Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, sudah seluruh dunia. Bagaimana di Jakarta ada babi merusak sawah, betul? Ini babi merusak sawah. Begitu pemilik sawah ngamuk mau menghardik itu babi, yang anehnya pemilik sawah yang dipenjara. Aneh gak? Ada babi ngerusak sawah, ngerusak padi. Begitu si pemilik padi menghardik itu babi, si pemilik padi yang dikerem dalam penjara. Seharusnya yang dipenjara ini babi apa si pemilik padi? Babi apa si pemilik padi? Betul gak? Nah, ini kan sudah aneh. Ada seorang penista yang menistakan agama, dia menistakan ayat suci Al-Quran. Umat Islam wajib bela, umat Islam jangan diam saja. Al-Quran yang kita banggakan, Al-Quran yang kita muliakan, Al-Quran yang kita sucikan sedang dinista dan dihinakan, masa iya kita diam saja? Orang Islam segoblok-gobloknya orang Islam. Misalnya di sini ada orang Islam gobloknya minta ampun. Kepalanya, rambutnya dicet, mukanya disetek, giginya dipager. Ini rumah apa muka, ya enggak? Ada enggak yang begitu? Gobloknya seperti itu, sholat kagak mau dia. Mabok kesukaannya. Walaupun goblok tolol bahlul semacam itu, dia tetap hormat kepada Al-Quran, betul. Dia cinta kepada Al-Quran, betul. Buktinya dia tidak berani pegang Al-Quran tanpa punya wudhu, saking memuliakannya umat Islam. Jangan pun membuka-buka, jangan pun membolak-balik menyentuh itu Al-Quran, tidak berani tanpa punya wudhu, betul ibu. Ibu tidak berani memegang Al-Quran kalau lagi haid, betul.
Ibu tidak berani memegang Al-Quran kalau tidak punya wudhu, betul. Ada kutil babi, kurang ajar, menghina Al-Quran. Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Lawan, jangan diam saja. Ini yang anehnya, para pemuda yang kagak suka sholat, para pemuda yang suka mabok, mereka marah saat Al-Quran dihina, betul? Ini ada ustaz, ada ustaz malah bela-belain si penista. Ada kiai bela-belain si penista. Ada abuya bela mati-matian si penista. Sampai si penista sudah dijatuhi ponis hukuman 2 tahun. Weh, sekarang ribuan orang pada ngepet. Ribuan orang pada ngepet. Biasanya kalau babi ngepet nih, kalau disuruh cari uang di babi ngepet, si bosnya di kamar nungguin lilin, betul? Apabila lilin bergoyang, ini babi dalam bahaya, betul? Kalau babinya ketangkep, itu lilin mati, betul? Nah ini si bosnya agak gendeng, babi udah ketangkap baru nyalain lilin. Iya gak? Gendeng kagak nih? Seharusnya lilin duluan baru dilepas itu babi, betul? Nah ini babi dilepas, lilin kagak nyala-nyalanya, wajar ketangkep itu babi. Begitu ketangkup baru nyadar, kita nyalain lilin. Masya Allah, tabarakallah. Ngepet bukan? Ngepet bukan? Kasih tahu ama yang ngepet, kasihan takut semalaman suntuk nungguin lilin kagak goyang-goyang. Kenapa? Babi dah ketangkep. Itu paham? Tapi alhamdulillah, saya mengapresiasi kepada kepolisian Polresta Tangerang. Saya mengapresiasi dengan tindakan Polresta daripada kepolisian dan TNI dan semua pihak yang terlibat pada malam ini untuk membubarkan acara babi ngepet. Di lapangan Merdeka ada berapa, sekitar 100 sampai 200 orang kurang lebih, persisnya mungkin tidak jauh antara 150 orang sampai 200. Ada orang-orang bawa lilin mau ngontrol kali si penista itu di mana posisinya. Apa udah ditangkap, ditembak apa gimana? Alhamdulillah, kota Tangerang adalah kota kondusif, betul. Kota Tangerang adalah kota yang damai, betul. Kota Tangerang adalah kota yang ramah, betul. Begitu ada orang-orang yang mau ngepet di kota Tangerang, alhamdulillah kepolisian dan TNI turun tangan membubarkan. Semoga TNI dan polisi, para aparat dan pejabat yang ada di kota Tangerang selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, amin. Selalu istiqomah, amin. Selalu menegakkan keadilan, amin. Mencintai Allah dan dicintai Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai terjadi seperti itu. Di berbagai daerah orang-orang pada ngepet, pakai-pakai jilbab, tapi berdoanya begini. Masa ada muslimah berdoa begini? Gak ada ya kan? Yang doa begini tuh ngam-ngam-ngam sambil pegang apa tuh, jemuran tuh, tiang jemuran. Itu muslimah apa bukan? Bukan kan? Yang doanya begini nih sambil pegang buah begitu. Itu muslimah bukan? Kalau muslimah kan begini doanya, ya kan? Kalau yang begini mah adalah non-muslim, cuma pura-pura pakai jilbab supaya terkesan orang Islam mendukung penista, betul? Begitu dilihat matanya sipit semua. Gak ada wajah lokal, wajah asing semua. Ini gila kagak? Gila kagak? Nah kalau seperti ini kita katakan gila, terus kita tidak bersatu, apa gunanya? Kita tidak bersatu, apa gunanya? Apa gunanya? Indonesia ini sedang dijajah. Masa kita diam saja? Masa kita biarkan saja? Ulama yang membela kita justru ulama yang dianiaya. Ulama yang membela negara justru ulama yang dianiaya. Betul apa tidak? Ulama sekarang dinistakan, ulama sekarang dihinakan. Tidak ada derajat yang paling mulia saat ini di hadapan Allah melainkan ulama. Tidak ada derajat yang paling istimewa, tidak ada makom, tidak ada pangkat yang paling mulia saat ini adalah ulama. Ulama dulu
utuh di zaman para Nabi wal mursalin, ya Nabi wal mursalin yang paling utama. Tapi setelah ditutupnya pintu kenabian, setelah ditutupnya pintu kerasulan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya ulama ya derajat yang paling tinggi. Oleh karenanya wajib umat Islam, siapapun Anda, orang manapun Anda, dari suku manapun Anda, hormat terhadap ulama. Betul. Ini ulama masya Allah baru punya bintang dua di pundak, baru punya dua bintang di pundak, udah kurang ajar kepada ulama. Ulama ditangkap-tangkepin, ulama dianggap teroris, ulama dianggap mau makar. Allah yang punya jutaan bintang di angkasa sana, Allah yang punya miliaran bintang di angkasa sana, hormat kepada ulama. Allah yang menciptakan ulama, menghormati ulama. Kenapa kita yang sebagai umat Islam di Indonesia, mayoritas umat Islam, kurang ajar kepada ulama? Masya Allah, ngapain itu Habib Rizik? Ngapain itu kiai-kiai? Mending sholat di masjid daripada pakai jubah, pakai sarung demo di Monas panas-panasan, kagak ada kerjaan. Dibilangnya kagak ada kerjaan. Kami sholat di masjid sering, baca Yasin istighosah di masjid sering, tapi jarang kami istighosah di bawah Monas. Betul. Kali-kali orang Indonesia istighosah di bawah Monas, kenapa sih? Ya enggak? Jadi saya mau tanya nih, untuk kepasarakat yang ada di sini, kalau besok-besok sebelum Ramadan kita berangkat ke Jakarta, bawa obor dari rumah masing-masing, kita gelar aksi menyambut bulan Ramadan. Siap datang? Dan dalam tema adalah membela ulama yang istiqomah, karena ulama-ulama saat ini wow luar biasa. Kita sudah tahu, gak usah diceritakan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan perlindungan kepada alim ulama. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya saya ingatkan kembali kepada para pemuda dan pemudi di sini, apa yang tadi dihimbau oleh kasepuan ini sangat tepat. Sangat tepat sekali. Kita harus memperdalam ilmu agama. Karena salah satu tanda kiamat akan terjadi adalah hilangnya ajaran-ajaran agama. Ayyaqillal ilmu wa yadhharul jahlu. Sedikitnya ilmu agama dan banyaknya kebodohan-kebodohan tentang agama. Saking bodohnya umat Islam, bahkan ustadznya saking gobloknya itu ustadz, yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Betul. Terbukti tidak di Indonesia? Mana buktinya? Kemarin kutil babi. Udah tahu umat Islam dilarang, ibu. Umat Islam itu dilarang memilih orang kafir untuk jadi pemimpin. Yakin tidak, bu? Yakin tidak? Ada kiai malah bela-belain. Oh, enggak apa-apa, kita memilih orang kafir jadi pemimpin. Ini kan Indonesia bukan negara Islam. Conge. Ya, ini Islam, ini Indonesia bukan negara Islam. Betul. Tapi Indonesia juga bukan negara setan. Jangan hanya karena Indonesia bukan negara Islam, akhirnya aturannya yang dipakai aturan setan. Ini sampai ngomong ada ustadz bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terpengaruh oleh kiai-kiai yang politik. Ini menggunakan ayat 51. Perlu diketahui ayat 51 sudah tidak relevan lagi. Ayat Al-Quran dianggap tidak relevan di zaman ini. Ayat Al-Quran dianggap kadaluarsa di zaman ini. Ayat Al-Quran dianggap sampah di saat ini. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, sampah mulia apa hina? Sampah mulia apa hina? Al-Quran mulia apa hina? Berarti kalau mengatakan ayat Al-Quran sebagai sampah, dia menghina Al-Quran tidak? Menodai Al-Quran tidak? Si kutil babi menghina Al-Quran wajar karena dia orang kafir. Ini ustadz gara-gara dikasih tiket umroh sampai berani mengatakan ayat Al-Quran sampah. Saya mau tanya, kalau ada ustadz di daerah sini yang bilang begitu, kira-kira sama pemuda di sini digimanain? Digimanain? Jangan dibunuh, kasihan. Nasehatin. Setelah enggak bisa dinasehatin, karungin.
ya enggak? Karungi, setelah dikarungin kubur. Iya, jangan dibunuh. Kalau membunuh kan itu urusan Allah. Mati kagaknya itu orang urusan. Tugas kita mah pisahkan kepala dari badannya aja. Adapun setelah pisah mau hidup urusan Allah, mau mati urusan. Dari ente sudah membunuh ustaz, siapa yang bunuh? PA. Saya mah cuma potong lehernya doang. Betul? Paham? Ada lagi ustaz. Ibu-ibu kaum muslimin muslimat, ini Ahok itu saudara kita. Ye, enak aja saudara kita saudara lalu PA. Iya enggak? Bukan saudara kita. Kok dalilnya dalam kitab Jurumiyah ra'aitu akhoka. Masya Allah, ada ustaz yang begitu. Gara-gara dikasih tiket umroh. Ada lagi yang edan kurang setan itu kiai. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Ahok sudah minta maaf. Wajib kita umat Islam memaafkannya karena umat Islam rahmatan lil alamin. Kalau umat Islam tidak mau memaafkan Pak Ahok, berarti umat Islam merasa lebih dari Allah. Allah saja kalau manusia minta maaf memaafkan, masa kita enggak mau memaafin? Emang kita lebih hebat dari Allah? Iya juga ya. Gampang kalau ada ustaz begitu, perkosa istrinya. Perkosa istrinya. Kalau ada ustaz ngomong semacam itu, perkosa istrinya. Marah kagak itu ustaz? Ada anaknya lewat, perempuan cakep, empat lagi anaknya. Siap perkosa istri ustaz? Kacau. Saya mah bukan dengerin nih, ini belum beres. Waduh, kiparu kacau nih. Mada tak mada ada kiai FPI lagi nyuruh merkosa istri ustaz, kan begitu. Dengerin dulu, ini cerita belum beres. Jangan sepotong-sepotong kalau ngaji, ya enggak? Enggak enak kalau sepotong-sepotong. Enggak percaya tanya sama ibu. Bu, enak semua, enak sepotong. Nanya kok ketawa sih? Sama cuma nanya. Maunya semua apa sepotong, Bu? Dengerin Bapak, ibu pengen semua. Makanya harus beres, betul? Nah, kira-kira itu ustaz yang ngomong begitu terus anak bininya diperkosa, ngamuk kagak itu ustaz? Jangan lari. Bilangin Pak Ustaz, Pak Ustaz jangan marah-marah. Saya memperkosa anak istri Pak Ustaz bukan untuk menyakiti, tapi untuk saling berbagi kenikmatan. Gitu aja bilang. Kan idkhulu surur itu ibadah Pak Ustaz. Iya enggak? Tanya sama istri Pak Ustaz, enak kagak? Kira-kira itu Ustaz terima kagak? Marah kagak? Masih marah enggak? Jangan lari Pak Ustaz. Okelah Pak Ustaz tidak terima saya idkhulu surur. Saya minta maaf, saya terima salah Pak Ustaz. Istri Pak Ustaz diperkosa, terus kita minta maaf, Pak Ustaznya maafin kita kagak? Maafin kita kagak? Enggak bakalan kan Bu? Bilangin, ente kurang ajar, ini istri anak, melanggar hak asasi manusia, kata Pak Ustaz, kan begitu? Ente harus dipenjara. Jangan begitu Pak Ustaz, saya kan sudah minta maaf. Kalau Pak Ustaz enggak mau memaafkan saya, emang Pak Ustaz lebih dari Allah? Allah saja maha pemaaf Pak Ustaz. Kalau ada manusia yang bersalah meminta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Nah, saya udah minta maaf kepada Pak Ustaz, masa Pak Ustaz gak mau memaafkan? Paham? Ini kan Ustaz ngebacotnya ngomong gini, ini umat Islam, Pak Ahok sudah minta maaf, kita harus memaafkan. Kalau kita gak memaafkan, berarti kita merasa lebih tinggi dari Allah. Nah, sekarang balikin ke itu Ustaz. Dia maafin kagak bininya diperkosa? Kalau kagak mau maafin ya balikin. Innallaha ghafurur rahim. Paham? Bukan saya menyuruh istri Pak Ustaz diperkosa, bukan PA. Ente semangat amat suruh merkosa istri Pak Ustaz. Ini mah hanya membatalkan dalil bahwa katanya umat Islam harus memaafkan Pak Ahok karena Ahok sudah minta maaf.
Kalau umat Islam tidak mau memaafkan Pak Ahok, namanya sombong, merasa lebih dari Allah. Nah sekarang balikin itu dalil. Istrinya perkosa, terus kita minta maaf, mau memaafkan itu Ustaz? Enggak bakalan. Bilangin, Pak Ustaz sombong, merasa diri lebih dari Allah. Bilangin begitu. Paham? Nah ini gara-gara imanuhum fi amplop bihim. Ini yang terjadi di zaman sekarang, ibu bapak. Agama syariatnya sudah hilang. Artinya syariat-syariat agama oleh umat Islam sudah tidak dipelajari. Akhirnya kebodohan merajalela. Sampai bulan Ramadan tetap merajalela. Itu setan-setan kebodohan. Contoh di tahun kemarin. Di tahun kemarin ada pemimpin agama di negara kita. Entah kesurupan setan mana itu pemimpin agama. Di saat kejadian di kota Serang, masih ingat ada Saeni yang buka warteg siang hari, betul? Akhirnya dioperasi oleh Satpol PP, betul? Bukannya Satpol PP yang dibela, malah Saeni yang dibela, dikasih uang lagi sama presiden. Akhirnya Menteri Agama turun tangan. Umat Islam harus toleransi. Wajib umat Islam harus menghargai orang yang tidak berpuasa. Saya mau tanya, yang menghormati itu yang puasa kepada yang tidak puasa atau yang tidak puasa kepada yang puasa? Kalau yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa, besok-besok bulan Ramadan kalau ada nanti orang sini lagi puasa, di depan ada yang lagi merokok, bukan mereka yang lari, ente yang ngumpet. Ya enggak? Kenapa? Karena ente yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Ini logika kardus bukan? Logika ringsek tidak? Logika ringsek. Orang yang tidak berpuasa yang harus menghormati orang puas, orang puasa. Nah ini saya mau tanya nih, besok-besok kalau di bulan Ramadan ada tempat-tempat warung makan buka di siang hari, kira-kira biarkan atau hancurkan? Biarkan atau hancurkan? Betul. Berani? Siap? Takbir. Awas nih, besok-besok nih, makanya mudah-mudahan dengan gubernur baru nih di Banten, mudah-mudahan semakin tambah kebaikan di Provinsi Banten. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena memang gubernur ini, Pak Wahidin Halim ini, punya track record baik, positif. Beliau punya peraturan pencetus P7 dan 8 anti jablay, ya betul? Anti miras, betul? Mudah-mudahan P7 dan 8 ini diterapkan di seluruh Provinsi Banten. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Pak Wahidin Halim beserta staf-stafnya diberikan taufik hidayah supaya menutup tempat-tempat yang disinyalir melakukan kegiatan kemungkaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kata Nabi, apabila umat Islam sudah tidak mau memperdalam ilmu agama, kebodohan sudah merajalela, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, wa yadharuz wa takturan masyaallah wa yusrabal khamru wa yadharuz zina. Maka apabila umat Islam sudah menjauhi alim ulama, tidak memperdalam agama, kebodohan merajalela, maka minuman keras dan percablayan akan merajalela. Pemuda Islam yang mana yang saat ini tidak kenal minuman keras? Kampung Islam yang mana yang tidak pernah didatangi minuman keras saat ini? Terbukti tidak? Apalagi di kota Tangerang, walaupun ada P7 dan 8 masih semarak bacan-bacan di mana-mana. Tahu kan bacan, Bu? Barisan cabai-cabean. Bukan cabai rawit. Apalagi di situ Cipondo, lihat aja di sana. Kok Kifaru tahu sih, jangan-jangan pemakai, ya terserah ente deh mau nganggap anak gimana. Jadi minuman keras dan perzinaan akan merajalela, terbukti saat ini. Panti-panti pijat, betul. Warung-warung jamu malah jualan bir, betul. Perempuan-perempuan jualan rokok, malah jualan roknya dan isinya, betul. Dan ini terjadi. Maka kemaksiatan yang semacam itu harus dilawan, tidak boleh dibiarkan, umat Islam.
Jangan tertipu dengan kebebasan, jangan tertipu dengan Bhinneka Tunggal Ika, jangan tertipu dengan toleransi. Ini sekarang lagi dibombardir oleh toleransi, yang salah saja harus dibiarkan. Kalau saya teringat dengan pernyataan almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ, toleransi kebablasan, kebebasan kebablasan semacam ini. Kita punya tetangga, tetangga kita punya musik, punya alat musik, nyetelin musik setiap malam kencang banget. Nah akhirnya ditegur sama tetangganya, wajar kagak? Nah ini yang nyetelin musik ngomong, loh Pak Ustadz, ini mus ini tip-tip saya, salonnya salon saya, yang bayar listrik saya, dinyalain di rumah saya, kok Pak Ustadz yang marah-marah? Bener gak? Bener. Akhirnya Ustadz pulang gak punya dalil. Sebelum masuk rumah baru keingetan, balik lagi, apa tadi ente bilang? Ini musik musik ente? Ya. Ini salon salon ente? Ya. Ini sound sound ente? Ya. Yang nyetelin ente? Ya. Yang bayar listrik ente? Ya. Jadi anak gak boleh urusan? Ya. Sekarang anak mau ngomong, ini mata mata anak, ini kuping kuping anak, yang pengen tidur anak, kenapa anak terganggu dengan musik ente? Betul gak? Yang pengen molor gua, ini kuping-kuping gua, ini mata-mata gua, kenapa gua kagak bisa molor gara-gara musik ente? Nah artinya apa? Kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan yang lain. Kita jangan tertipu dengan ini bebas, ini toleransi, rahmatan lil alamin. Orang zina, orang mabok dibiarkan, ini gak boleh. Jadi kalau di kampung kita sudah ada orang berzina, sudah ada orang mabok-mabokan, jangan dibiarkan, harus dilawan. Siap lawan minuman keras, siap lawan perzinahan, besok-besok siap operasi, takbir, lawan minuman keras. Innamal khamru ummul khaba'is, segala kejahatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang normal, oleh seorang pemabuk bisa dilakukan. Banyak sekali pembunuhan gara-gara mabok-mabokan, betul? Seorang perempuan diperkosa gara-gara mabokan, betul? Orang mabok berani memperkosa ibu kandungnya sendiri, berani memperkosa ibu kandungnya sendiri. Masya Allah, di Cilegon sana ada seorang cucu memperkosa nenek kandungnya. Masya Allah, di Kabupaten Tangerang sana, di Kabupaten Tangerang sana ada mahasiswi diperkosa oleh 5 pemuda yang sedang mabok. Bahkan di kota Tangerang sendiri terjadi. Bahkan di daerah Cipanas, mohon maaf, Rangkas Bitung, dekat tetangga saya kecamatannya, ada seorang kakek menghamili cucunya yang kelas 3 SMP gara-gara minuman keras. Kalau di daerah Jawa gak usah dibilangin, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sampai ibunya kan, ibu kandungnya sendiri yang hamil 7 bulan diperkosa, dibelai perutnya oleh anak kandungnya sendiri. Bayangkan. Saya mau tanya, ibu mau diperlakukan seperti itu? Ibu mau tidak diperlakukan seperti itu? Jadi biarkan atau lawan minuman keras? Biarkan atau lawan minuman keras? Lawan, jangan dibiarkan. Masya Allah, ini kejahatan merajalela gara-gara minuman keras, perzinahan, wow, merajalela. Emang aneh sih kalau perempuan-perempuan sekarang disebut goblok kagak mau, disebut tolol kagak mau. Gimana kagak goblok? Jilbab kenceng, celana kendor, iya enggak? Jilbabnya kenceng, celana kendor, gimana kagak kendor? Orang celana adeknya dipakai sama kakaknya, airnya merecet kenceng juga lepet, betul, kayak lepet Madura. Iya, pakai kaos merecet kenceng, naik di atas motor, baju naik, celana merosot, betul, jilbabnya kenceng, ada ustaz di belakang, pantat orang kelihatan, betul apa betul? Nah ini ustaznya baik, ustaznya baik, setiap kali dia melihat begini lagi nih ustaz nih, kayak orang sedeng begini. Kenapa? Orang ada jablay di depan, merem nyungsep itu ustaz, betul, melek pantat orang, bahaya. Ini seringkali, ini bukan omong kosong, saya seringkali ke kota Tangerang,
menemukan perempuan-perempuan semacam itu. Untungnya saya kagak nyetir gitu doang. Karena kalau kajian nyetir nyungsep-nyungsep saya di situ Cipondo. Nih ini musyawarah nih. Musyawarah kalau saya kebetulan nih lagi nyupir, lagi nyetir, lagi bawa mobil, ada perempuan semacam itu, saya merem apa melek? Merem apa melek? Gimana kalau merem melek? Masya Allah kacau nih. Ibu, perempuan itu adalah mutiara. Perempuan itu adalah permata. Ini bukan omong kosong. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamah wal harfi dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawat, manusia itu diberikan perhiasan yang istimewa. Siapa? Minan nisa, perempuan itu adalah perhiasan intan mutiara yang sangat berharga. Masa iya intan mutiara ditaruh di tai kerbau? Iya enggak? Nah ibu-ibu, intan mutiara kalau dijual-jual di murah mare, masa itu intan mutiara harganya 5.000? 5.000 di jambang, di pinggir aspal 5.000, di kamar 50.000, pakai kasur 100.000, spring bed 150.000, ruang ber AC 350.000, kan begitu? Satu jam lagi dibanderol. Ini gak boleh begitu, tidak boleh begitu. Ingat ibu, jangan jadi tukang zen, jangan jadi tukang jina. Siap nutup aurat ibu? Siap apa tidak nutup aurat? Awas tutup aurat ibunya, aurat lahir dan batin. Selanjutnya kata Nabi, apabila minuman keras dan perzinahan merajalela, watakthurun nisa wa yaqillar rijal, di akhir zaman ini selain dan akibat daripada tidak mau menghormati ulama, akibat daripada tidak mau memperdalam ilmu agama, maka watakthurun nisa wa yaqillar rijal, di akhir zaman perempuan akan lebih mendominasi daripada laki-laki. Di akhir zaman akan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kita survei membuktikan di sini yang hadir banyakkan laki apa banyakkan perempuan? Banyakkan perempuan. Setiap minggu yang rajin di majelis taklim laki apa perempuan? Yang rajin puasa Rajab laki apa perempuan? Yang rajin sholat sunnah laki apa perempuan? Bahkan kata Nabi, dalam neraka pun paling banyak perempuan. Ya kan kata Nabi, di akhir zaman perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki. Di majlis taklim perempuan, dalam acara pengajian paling banyak perempuan. Betul bu? Yang puasa sunnah perempuan, betul. Yang suka ngabisin uang suami perempuan. Yang suka bimoli perempuan. Tahu bimoli? Bibir monyong 5 mili. Ya, punya uang abang sayang, tidak punya abang digulung-gulung. Nah, kan begitu perempuan. Makanya dalam neraka pun kata Nabi paling banyak perempuan. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beda dengan laki-laki yang ngaji sedikit, betul. Yang bertanggung jawab sedikit, yang puasa sunnah sedikit. Bahkan kata Nabi, dalam surga pun laki-laki paling sedikit. Ya, beda dengan perempuan. Kalau perempuan paling banyak dalam neraka, kalau laki-laki paling sedikit dalam surga. Oh, kenapa baru ngeh? Ini saya menyampaikan cerita Nabi. Jadi di suatu waktu Nabi lagi galau, kelihatan galau, termenung begitu mengingat kejadian yang lalu tentang dimi'rajkannya Nabi. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah datang, junjunan Rasul, engkau kenapa? Kelihatannya sedih sekali, kata Siti Fatimah. Kata Rasul, ya putriku, aku memang sedih. Aku teringat dulu waktu aku dibawa ke atas langit.
Di tengah perjalanan Allah memperlihatkan aku ke sebelah kiri. Ternyata di situ tempatnya api, dan begitu aku menengok, itu kebanyakan yang ada dalam neraka adalah kaum perempuan. Kata Nabi, Siti Fatimah kaget. Terus bagaimana? Dan akhirnya Allah memperlihatkan di sebelah kananku, maka aku diperlihatkanlah ke taman surga. Tahukah engkau, hei Fatimah, ternyata laki-laki sedikit di dalam surga. Jadi perempuan banyaknya dalam neraka, kalau laki-laki sedikit di surga. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak di sini jadi ahli surga tanpa raka, amin ya rabbal alamin. Bahkan berdasarkan informasi saat ini Indonesia perempuannya 5 kali lipat daripada laki-laki. Kalau laki-laki 1 juta, perempuannya 5 juta. Pantesan banyak cabe-cabean, betul. Pantesan banyak jablay, betul. Pantesan banyak dongdot, betul. Ternyata perempuan sudah 5 kali lipat daripada laki. Laki, kasihan tidak kepada yang jadi cabe-cabean ibu? Sayang tidak kepada yang jadi cabe-cabean ibu? Kasihan gak saudara ibu yang jadi jablay? Aing lain ngomong ke dia, aing ngomong ke ibu. Lagi rebe, bu, kasihan tidak kita punya saudara jadi jablay? Benar. Mau tidak kita punya saudara tidak jadi jablay? Tahu kenapa akibatnya, bu? Tahu kenapa seperti itu terjadi? Dikarenakan ibu-ibu di sini pelit. Pelit. Bayangkan 5 perempuan berbanding 1 laki-laki, sedangkan laki-laki di sini tidak boleh punya istri lebih 1, betul enggak? Makanya yang 4 jadi jablay. Nah, kalau benar ibu kasihan, suruh suami ibu menikah 4 perempuan. Biar yang jadi jablay 1, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Ibu diam, saya nanya laki nih. Ini banyaknya cabe-cabean gara-gara perempuan pelit. Bayangkan 1 laki-laki berbanding 5. Kalau 1 laki-laki hanya istri 1, yang 4 jadi apa? Jadi jablay. Katanya kasihan, berarti 1 laki-laki harus punya 4 biar cukup 1 yang jadi jablay, betul? Setuju gak bapak? Ibu setuju gak bu? Katanya kasihan, katanya gapul gak mau punya saudara jadi jablay. Kok suruh dinikahi sama suami kagak boleh? Suami ibu nikah lagi bukan untuk menyakiti, tapi untuk berbagi kasih sayang, betul? Setuju gak bu? Masih tetap gak setuju? Bapak setuju gak? Oh bahaya. Bapak dengerin, sudah jelas kita mendengarkan ibu ini tidak setuju, betul ibu? Jangan suka menyakiti hati ibu. Bapak bilang setuju itu menyakiti hati ibu, betul gak bu? Jangan suka nyakitin hati ibu. Bapak gak boleh, itu istri bapak. Di saat bapak sakit yang merawat siapa? Istri. Di saat bapak yang mau makan yang masakin siapa? Istri. Pengen pakaian bersih yang tinggal pakai, yang cuci siapa? Pengen ngopi yang bikinin siapa? Makanya jangan bikin capek ibu-ibu, betul? Makanya supaya kagak capek, kasih bagi-bagi tugas. Kalau 1 istri tugasnya numpuk, coba kalau 4 istri, ya enggak? Ini masak, nyuci, merawat anak, dikasih sama 1 istri, beban berat itu kepada perempuan. Coba kalau punya 3 istri, yang 1 masak, yang 1 jagain anak, kan ringan pekerjaan, betul? No, ada kayaknya ada yang salah nih ngomong. Gimana ibu, setuju? Tetap masih tidak setuju? Bapak? Tak lagi-lagi nyakitin hati ibu. Emang laki-laki sekarang kurang ajar, pengennya nyakitin hati istri melulu, ya gak? Apalagi kalau sudah punya uang banyak, oh lupa tuh sama istri, betul bu? Itu uang banyak lebih baik dikasih ke biduan daripada sama istri sendiri. Kurang ajar gak itu bapak-bapak?
Eh bapak, ente harus bersyukur, ente sukses, ente banyak uang itu karena doa seorang istri, betul bu? Kalau satu istri mendoakan ente banyak uang, apalagi empat istri lebih banyak. Betul. Ada yang salah. Mohon maaf ibu kalau ada yang salah. Ya kan logikanya begini bu. Ibu sendiri berdoa di tengah malam suami bisa sukses, betul? Kalau satu orang yang berdoa, satu istri yang berdoa bisa sukses, apalagi kalau empat. Lebih sukses, betul? Setuju tidak ibu? Masya Allah. Sekarang terakhir bu, saya kasih jurus. Tangan kiri saya adalah racun, tangan kanan adalah madu. Pilih mau di madu apa mau diracun? Apa? Racun. Masya Allah bapak. Ini akibat tidak mau memperdalam ilmu agama. Ilmu agama. Ya tadi kan tegang sekali kita, sekarang ente semua senyum, silakan tersenyum. Ini sebelum Ramadan kita sukaria, betul? Senang-senangan, dan senang-senangnya betul kok, enggak salah, betul? Saya mau tanya, siap poligami bapak-bapak? Bapak-bapak siap poligami? Kok takut nih si bapak? Kayaknya ada istri di sebelah sini dan istrinya melihatin mulut bapaknya tuh. Nanti datang ke rumah, ente tadi bilang setuju ya, bangsat aja, kata begitu ya. Nah, jadi itu apa yang disampaikan Kangjeng Nabi. Saya cuma nanya bu ya, saya enggak meminta bapak di sini nikah lagi, enggak, demi Allah bu, enggak. Saya jangan sampai ke rumah ini gara-gara kiparu nih, kurang ngajar nih, bangsat nih. Jangan, saya makan cuma nanya. Nanya doang, bapak setuju enggak kawin lagi? Jawab bapak, setuju. Enggak begini, bapak ente harus kawin lagi? Enggak, cuma nanya. Kan saya adil ke bapak, nanya ke ibu, nanya. Jadi jangan salahkan saya ya, cuma nanya. Jelas? Nah ini akibat daripada tidak memperdalami ilmu agama, akhirnya kebodohan merajalela. Orang yang menghina agama justru dibela, orang yang membela agama justru dipenjara. Saya mau tanya nih, saya minta pembuktian, kalau sanggup sanggup, kalau tidak tidak. Kalau ulama kita yang istiqomah dipenjara, siap kita bela? Siap kita bela? Siap turun aksi? Kalau sampai rusuh siap? Betul. Satu, Anda minta bukti nanti. Dua, andaikan ada lagi ke depannya orang yang menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina Allah, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Betul. Siap melawan penista? Siap lawan penista? Siap hantam-hantam penista? Takbir. Jadi saya mau tanya, sekarang banyak umat non muslim yang lagi ngepet, sedang berusaha supaya itu penista keluar dari kandang. Saya mau tanya, umat Islam siap tidak kita action, siap tidak kita beraksi supaya penista tetap dalam penjara? Siap. Kalau mereka melawan, kalau mereka menyerang, siap kita lawan. Siap bela ulama, siap bela agama, siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala nabi. Sekarang saya mau tanya, sekarang penista sedang dipenjara, sojo tidak? Kalau si penista dibebaskan, siap kita lawan, siap kita serang, siap kita culik, siap kita bunuh. Takbir. Waduh bahaya, bahaya. Ini kifaru rojih harus ditangkap. Dia mengajak masyarakat kecamatan benda untuk menangkap si penista. Ini mau main hakim sendiri, betul? Ini harus dipenjara Kiai Faru Roji. Ye, Paul. Siapa yang ngajak? Saya enggak ngajak. Saya cuma nanya kepada orang sini. Setuju gak si penista dipenjara?
Kalau dibebasin setuju gak si penista diculik? Ngajak apa nanya? Setuju enggak si penista diculik? Saya nanya apa ngajak? Nanya apa ngajak? Benar. Kalau ngajak begini, ayo masyarakat benda kita berangkat ke Jakarta culik si kutil babi, baru tuh ngajak. Betul. Ini makan sananya setuju enggak kalau si penista diculik? Nanya apa ngajak? Setuju tidak kalau si penista dihukum mati? Nanya apa ngajak? Nanya apa ngajak? Jadi siapa yang harus ditangkap? Orang benda, bukan saya. Ya kan sama nanya. Masa nanya gak boleh? Iya gak? Tapi kita bareng-bareng dah. Bareng-bareng, mau dibunuh ke mau masuk penjara bareng-bareng membela agama, betul? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah itu adalah kemuliaan Al-Quran. Kenapa ulama sampai berjuang tidak boleh umat Islam dipimpin oleh orang kafir? Dikarenakan apabila umat Islam dipimpin oleh orang kafir, pasti dimurtadkan. Pasti dimurtadkan. Tidak ada sejarah dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai saat ini, bahkan sampai kiamat terjadi, apabila umat Islam dipimpin oleh pemimpin kafir, dibiarkan tenang, tidak akan terjadi. Terbukti di Rohingya Myanmar, betul. Mayoritas orang Buddha. Bagaimana nasib saudara kita? Berapa puluh ribu saudara kita dibantai di Myanmar. Di negeri Cina, di daerah Uyghur, di sana adalah wilayah Islam. Karena negaranya negara kafir dan komunis, apakah mereka bebas beribadah? Tidak. Sholat dilarang, puasa dilarang, beratribut Islam pun dilarang. Tidak akan pernah umat Islam dipimpin oleh orang kafir dibiarkan memegang keyakinan Islamnya itu sendiri. Tidak akan pernah. Oleh karenanya, daripada umat Islam dipaksa murtad oleh pemimpin yang kafir, lebih baik perang dengan orang kafir, betul? Siap perang dengan orang kafir, siap jaga negara, siap jaga agama, takbir. Itulah ulama sampai mati-matian. Habib Rizik mengomandani sampai ditembak, sampai ditembaki di 411, bahkan di tempat kediamannya sendiri ditembak oleh sniper. Macam-macam intimidasi dan ancaman. Ulama-ulama yang lainnya pun sama, tidak merasa lelah walaupun lelah, tidak merasa capek walaupun capek. Kenapa? Karena demi keimanan saudaranya yang harus dijaga. Segeblek-gebleknya orang Jakarta, masih banyak mayoritas umat Islam, dan itu lebih mulia daripada si kutil babi. Wah, itu kan ada ustadz yang belain kutil babi, bukan ustadz namanya mur. Kiai juga belain kutil babi, bukan kiai, itu namanya kuy, kuya. Ada buaya belain si kutil babi, bukan buaya tapi buaya. Masya Allah. Gimana enggak sedeng ini ustad Iman Umpiam Plopihim. Ini Ahok dikasih titel namanya Sunan Kalijodo. Di sini suka ziarah Wali Songo? Suka ada yang ikutan ziarah keliling Wali Songo? Ada enggak? Ada. Nanti mah bukan ziarah Wali Songo, ziarah Wali 10.
yang ke-10-nya Tuan Ahok. Tapi sampai saat ini saya belum nemuin kuburannya di mana itu orang. Diganti namanya Basuki Cahayapurnama menjadi Basuki Nurul Qomar. Kan aneh-aneh saja. Akhirnya dipunya dikasih piagam lagi, santri teladan. Kapan mesantrennya? Jangan pun mesantren, jangan-jangan disunat aja belum. Ya enggak? Nah ini kacau sekali. Nah ulama habis-habisan, para kiai habis-habisan, tak peduli capek mengorbankan harta, tenaga dan nyawa, apalagi front pembela Islam, bukan karena urusan uang, bukan karena urusan politik, tapi demi menjaga agama Islam. Walaupun umat Islam masih banyak yang durhaka, walaupun umat Islam masih banyak yang meninggalkan sholat, walaupun umat Islam masih banyak yang mabok dan berzina, tetap mereka lebih mulia daripada orang kafir. Umat Islam ini segeblek-gebleknya umat Islam, walaupun dia tukang mabok, walaupun dia tukang zina, pasti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, pasti. Untung tidak ibu. Di sini nih ada ibu-ibu misalnya suka sekali melaksanakan zina, anaknya 100 hasil zina semua. Misalnya anaknya 100 hasil zina semua, matinya aja ditunggangi laki-laki 10. Itu matinya si perempuan, tragis kagak? Nista kagak? Nista itu perempuan kan? Tapi kalau dia beriman, wafatnya dalam keimanan, itu si perempuan pasti bakal masuk surga. Ataupun ada pemuda, dia sukanya mabok, sukanya berzina, tapi dia tidak kurang ajar kepada ulama, dia tidak kurang ajar kepada Al-Quran, dia tidak kurang ajar kepada Allah, pasti itu pemuda asal wafat membawa iman masuk surga. Makanya untung tidak jadi orang beriman, untung tidak jadi orang beriman, bersyukur tidak jadi orang beriman, bersyukur. Makanya pertahankan iman. Itulah alasannya ibu bapak, kenapa kami khususnya dari FPI, walaupun diancam mau dibunuh, walaupun diancam keluarganya mau dihabisi, tapi kami tak peduli. Kenapa? Untuk menjaga, mencoba secara syariat Allah supaya saudara-saudara kami ini tidak melepaskan iman. Adapun Allah menghendaki melepaskan iman, ya terserah itu urusan Allah. Yang jelas kita adalah sesama saudara harus saling menjaga. Contoh nih, saya kasih gambaran di kota Tangerang ada tempat minuman keras, oleh laskar FPI dihancurkan, bukan karena benci, bukan, itu karena menjaga saudaranya supaya tidak terjerumus dalam kenistaan. Ada tempat cabe-cabean di kota Tangerang dihancurkan oleh laskar, bukan karena benci, karena sayang kepada umat Islam yang ada di kota Tangerang. Kenapa? Karena yang jadi cabe-cabean itu orang Sukabumi dan orang Lampung, ya gak? Ditambah sama orang kota Tangerang sendiri, jadi deh semuanya. Masya Allah, jadi ini bukan kebencian. FPI anarkis, FPI membuat huru hara, FPI menghancurkan tempat seperti itu bukan karena benci, bukan, supaya umat Islam terhindar dari kemaksiatan dan bisa menjaga keimanan. Itulah kehebatan orang beriman. Contoh nih, di sini, di kampung sini masih ada pemuda kagak suka sholat, ada gak? Masih suka mabok, ada gak? Giginya dipager, ada kagak? Rambutnya dicet, ada kagak? Kupingnya ditining pakai anting, mending pakai emas, pakai pralon. Kan ada kan? Ada gak pemuda semacam itu? Tapi dia Islam kan? Dia beriman kan? Andaikan keislaman dan keimanannya terbawa sampai wafat, itu pemuda pasti masuk surga. Itulah untungnya orang beriman. Oh, kalau begitu Kifahru boleh dong berzina, yang penting beriman. Boleh dong mabok-mabokan, yang penting beriman. Saya tidak membolehkan zina, saya tidak membolehkan minuman keras, saya hanya mengatakan orang berzina, orang mabok, asal iman, wafatnya membawa iman, pasti masuk surga. Minuman keras dan perzinahan tetap haram. Terus itu dalil daripada orang zina dan orang mabok haram masuk surga bagaimana?
itu maksudnya orang Islam, orang mukmin yang mabok dan berzina sebelum masuk surga mampir dulu ke dalam neraka. Kalau sudah dicuci dalam neraka maka pasti langsung masuk surga. Masuk surga. Yang penting intinya orang beriman pasti masuk surga. Cuma kalau masuk surganya ingin tidak mampir ke dalam neraka, ya tinggalkan perzinahan dan mabok mabukan. Siap meninggalkan mabok mabukan? Siap meninggalkan perzinahan? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup waktu, saya juga sudah lelah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi kondisi saya nanti jatuh nih kalau udah begini nih. Saya udah hampir 4 kali jatuh karena sangat lelah. Intinya saya minta kepada saudara saya yang di sini, pegang teguh keimanan, jaga keimanan, jangan sampai kita melepaskan keimanan. Karena dengan keimanan itulah pelanggaran-pelanggaran hukum Allah secara pribadi itu bisa ditangguhkan, bisa diampuni oleh Allah. Akhirnya kita masuk surga. Andai kata ada pemuda di sini yang belum bisa berhenti dari minuman keras, tetap saya minta kepada orang tersebut, jangan lepaskan keimanan. Karena dengan keimanan itulah kita punya harapan. Sejahat-jahatnya kita pasti masuk surga. Sekali lagi, siap bela iman, siap menjaga iman, siap menjaga persatuan, siap bersatu. Alhamdulillah. Dan saya minta ikhlasnya karena Allah, bacakan Fatihah 1 kali supaya para alim ulama yang istiqomah, khususnya imam besar kita Habib Rizik bin Husain Syihab, panjang umur, sehat walafiat, diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bisirril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari dari acara kita ini yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Fakhrul Ajilani, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Abdul Hamid. Kepadanya kami persilakan. Dan kami terima kasih kepada kawan-kawan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dapat hadir. Mohon maaf apabila hidangan atau jamuan kami kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu 'abiduka riqo wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli katir wa ya sahib kulli farid wa ya mu'in kulli faqir wa ya muqim kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhid. Yasir alaina kulla asir, bata yasir, asir alaik yasir.
Allahumma ya man la yahtaju ila bayan tafsir hajatuna ilika katir hajatuna ilika katir hajatuna ilika katir wa anta alim biha wa basir Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang telah disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada pengumuman untuk acara di Senin malam Selasa tanggal 15 bulan 5 2017 tepatnya Jalan Halim Perdana Kusuma Jurumudi samping Puri Lestari, penceramah Kiai Haji Andi Syahroni. Yang kedua, yang insyaallah akan diterbangkan oleh Al Habib Abbas bin Abu Bakar Al Ashid Al Ashdur Asyidrus Al-Habib Abdul Rahman bin Alawi Asegab Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim Jidan dan Ustaz Jaki Mubarok. Sabtu malam minggu tanggal 20 Mei 2017 19.30 waktu Ba'da Isya sampai dengan selesai. Kami sebagai pembawa acara, selesai sudah acara kita ini, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyambutan, dalam tempat, dalam bicara kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.